Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel Wira and Family. Kali ini Wira sama Mbak Della di taman bermain di Kota Denpasar. Kebetulan ketemu teman baru teman-teman, namanya Kak Zara. Langsung diajakin main congklak. Ikut teman-teman ya. Jadi Kak Zara ini kebetulan juga YouTuber cilik teman-teman. Dia punya channel namanya Zara Sakina 29. Teman-teman jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Wira and Family sama punya Kak Zara teman-teman ya. Ini hitung-hitung collab pertama Wira sama sesama YouTuber. Gimana pertama Cili mainnya? Sweet dulu. Sweet yo. Geser. 1, 2, 3, 4. Rumahnya Wira yang kanan. Yang kanan. Yang kanan rumahnya. Ayo. Rumahnya Wira yang itu, rumahnya kakaknya yang ini, karena kan muternya kan ke sini, ya kan? Ya, ayo. Wira dulu. Bagi satu. Satu. Taruh situ satu, taruh sebelahnya. Nah, satu. Sebelahnya lagi satu. Lagi satu. Nah. Itu cara mainnya. Nah, terus itu kasih kakaknya. Nah, satu. Nah, terus kalau sudah masih ada batunya ya. Ambil. Wira ambil lagi. Semua, semua, bukan, bukan. Yang itu, yang di kolom itu semua. Nah. Termasuk yang hitam. Nah, terus dibagi sebelahnya lagi satu-satu. Tuh. Loh, satu Wira, bukan dua. Nah. Nah. Lagi ambil sampai kosong. Sampai mati. Ayo, nanti gantian. Satu. Oh masih ambil lagi. Bukan, ini punya kakak, itu punya. Nah. Oh mati dah di situ. Dah situ taruh situ. Nah, sekarang giliran kakak jalan. Nah. Ini namanya permainan apa, Kak? Apa namanya? Congklak. Congklak ya? Ada yang bilang congklak, ada yang bilang dakon, ini congklak. Seru kan, Wira? Ini mainan tradisional. Seru. Ini yang kayak di rumahnya Kak Fitri itu loh Wira. Cuma kan punya Kak Fitrinya dari plastik itu warna biru itu. Nah, ya ini kan ditaruh di atas meja biar seru. Ya. Lihat caranya kakak. Wira udah mau disalip itu isinya. Hah? Udah disalip, kakak udah berapa itu? 4 batunya. Wira masih 3 di rumahnya Wira. Ya kan? Nah, ayo Wira, ambil salah satu yang mana? Yang paling banyak. Nah, itu. Masukin di rumahmu satu-satu. Nah, jadi ini salah satu giat pemerintah Kota Denpasar teman-teman untuk melestarikan permainan tradisional yang namanya congklak, biar anak-anak zaman sekarang khususnya tidak hanya berpatok pada mainan gadget saja, jadi mainan tradisional mereka juga memahami.
Oke teman-teman, sekian dulu video collab Wira sama Kak Zara. Jangan lupa ya, like, comment, share, dan subscribe channel Wira and Family dan Zara Sakina 29. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum.